ini kan hari libur, jadi terserah aku mau bangun jam berapa. Sebentar lagi aku makan biskuit. Anak-anak, ibu pulang. Halo teman-teman, sekarang ada serial terbaru loh, namanya Hai Nana. Kunjungi link yang ada di deskripsi ya. Terima kasih. Ya ampun, Mauza. Ini suhu badan kamu 40 derajat Celcius. Pantesan kamu pusing, nak. Iya kan, Bu. Mauza panas badannya. Tapi kenapa tubuhmu nggak panas ya? Mauza, ayo tidur, nak. Kamu kan besok harus bangun pagi-pagi, toh. Ntar terlambat loh ke sekolahnya. Sebentar, Bu. Nanggung nih gamenya. Nanti kalau udah game over, Mauza tidur deh. Kok dimatiin sih, Bu? Kan belum game over mainnya. Ah, Ibu. Ayo cepat gosok gigi sana. Terus tidur. Ayo cepetan. Ah, ibu nyebelin banget deh. Mauza, bangun nak. Ini sudah jam 6. Kamu harus bersiap ke sekolah. Entar terlambat loh. Iya, Bu. Ayo bangun. Ibu mau masakin sarapan buat kamu. Mauza, ayo bangun, nak. Ini sudah jam 7. Kenapa tidur lagi, toh? Apa, Bu? Mauza telat. Kenapa ibu nggak bangunin lagi? Itu kan kamu yang salah, Mauza. Ibu kan tadi sudah membangunkan kamu. Ya sudah, cepetan kamu siap-siap sekolah. Aduh, Ibu. Mauza kok tiba-tiba pusing ya? Aduh, pusing sekali. Badan Mauza jadi nggak enak, Bu. Kamu nggak panas kok, Za? Tapi masih pusing kah? Beneran, Bu. Ini tiba-tiba badan Mauza nggak enak. Ini anget kok. Pusing lagi. Ya sudah, kamu nggak usah ke sekolah dulu. Ibu mau ambil termometer dan air hangat dulu ya. Ini Mauza, kamu pasang termometernya di ketiak kamu ya. Nanti kalau sudah berbunyi, beritahu ibu. Ibu mau ambil kompresan dulu, supaya suhu badan kamu turun. Nah, kalau gini kan nggak ketahuan ibu kalau aku sakit. Ya ampun, Mauza. Ini suhu badan kamu 40 derajat Celcius. Pantesan kamu pusing, nak. Iya kan, Bu. Mauza panas badannya. Sini, ibu kompres dulu. Tapi kenapa tubuhmu nggak panas ya? Untung sebelum ibu menyiapkan kompresan ini, ibu sudah memanggil dokter Bambang. Sebentar lagi dokternya sampai, Koza. Apa, Bu? Dokter Bambang mau ke sini. Itu pasti dokter Bambang yang mau memberikan suntikan penurun panas buat kamu. Ibu ke sana dulu ya. Mauza sakit ya? Dokter suntik ya? Nggak sakit kok. Setelah itu, dokter kasih resep obat buat kamu ya. Disuntik, dok. Ibu, ampun. Mauza nggak mau disuntik. Mauza tadi cuma pura-pura sakit. Karena takut terlambat pergi ke sekolah. Jadi, tadi Mauza itu cuma acting sakit doang, toh. Mauza sayang, kamu tuh tidak boleh bersikap bohong seperti tadi. Itu perbuatan tercela. Makanya jangan main game hingga malam-malam. Jadinya kamu susah bangun kan? Iya, Bu. Maafin Mauza ya, Bu. Mauza janji deh.
Mauja nggak akan main game sampai malam lagi deh. Tapi Mauja tidak jadi disuntik kan? Tentu saja tidak, Mauja. Kan kamu nggak sakit.